Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindi Rinaldi, mahasiswa informatika dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa saya memilih jurusan informatika dan apa harapan saya di masa depan. Awalnya saya juga tak sengaja membaca sebuah artikel di internet. Ketika itu ada sebuah kalimat dari seseorang yang bernama Steve Jobs. Mungkin sebagian orang juga sudah tahu siapa Steve Jobs. Ya, dia adalah salah satu pendiri dan penggerak Apple Inc., yaitu salah satu produk ternama di dunia, bahkan sampai saat ini masih populer di kalangan masyarakat. Kalimat tersebut berbunyi, pentingnya belajar membuat program komputer, karena dengan belajar algoritma dan membuat program komputer, seseorang dilatih untuk berpikir. Kalimat itu mengingatkan keinginan saya di masa depan untuk bisa mengembangkan atau menciptakan sesuatu yang baru tentang teknologi masa kini. Untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan, saya memilih jalan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan untuk harapan saya di tahun baru yang sekarang, yaitu bisa memahami, mempelajari, dan mengerti lebih dalam tentang semua ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.